Jaga keseimbangan alam mereka. Kakek kalian, King Runner, ingin menjadikan Arendelle dan suku Nokludra sebagai teman baik. Kemudian ayahku, Raja Runner, menghadiahkan mereka belungan sebagai tanda persahabatan. Namun, di tengah-tengah kami bercengkrama, kami tiba-tiba diserang oleh prajurit North Tuldra. Hah? Apa? Han, tidak! Itu menjadi pertarungan yang brutal. Semua menjadi kacau. Ayah saat itu terlempar dan tidak sadarkan diri. Roh-roh alam pun marah. Mereka menurunkan kabut dan membatasi hutan ajaib dan dunia luar. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa masuk maupun keluar dari hutan ajaib itu. Tidak ada yang pernah melihat hutan itu lagi, termasuk ayah. Hutan itu seperti menghilang. Yang ayah tahu,
Ayah selamat dan berhasil keluar dari kekacauan yang terjadi di hutan ajaib. Wah, Papa, itu sangat epic. Wah, tempat itu terdengar hebat. Oke, waktunya tidur. Tunggu, Pak. Kenapa mereka menyerang orang yang memberi mereka hadiah? Itu kan gak masuk akal, kan? Kemudian, apa yang terjadi dengan roh-roh di hutan itu? Ibu yang akan menjawabnya. Elsa dan Anna bermain-main di aula istana dengan riang. Namun tanpa sengaja, Elsa mengeluarkan kekuatannya saat bermain dan mengenai Anna hingga Anna pingsan. Raja dan Ratu meminta bantuan troll untuk menyembuhkan Anna dengan konsekuensi Anna kehilangan memori bahagianya bersama Elsa dan tidak lagi ingat Elsa memiliki kekuatan es. Hari demi hari berlalu. Sang raja tidak main-main dengan perkataannya. Ia menutup gerbang istana, mengurangi jumlah pelayan, bahkan membatasi kontak Elsa dengan orang lain dan menyembunyikan kekuatan Elsa dari semua orang, bahkan dari adiknya sendiri.
Apakah kalian benar-benar akan pergi? Jangan khawatir, Nak. Semua akan baik-baik saja. Putri Elsa, hamba menyampaikan kabar bahwa Raja dan Ratu telah tiada. Apa? Elsa, please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say of courage, I'm trying to. Right up here for you, just let me in. We only have each other, it's just you and me. What are we gonna do? Do you think we'll build a snowman? Hari ini merupakan hari yang paling membahagiakan, terutama bagi Anna. Hari ini adalah hari penobatan Elsa sebagai ratu dari Arendelle. Semua rakyat bersuka cita. Untuk pertama kalinya, pintu istana terbuka. Semua duka sebelumnya seolah sirna, dan untuk pertama kalinya, Anna merasakan cinta. Namun, siapa yang mengira? Di ujung cerita, terjadi malapetaka. The window was open, so is that door. I didn't know they did that anymore. Who knew we owned 8,000 salad plates? For years I've roamed these empty halls. Why have a ballroom with no balls? Finally they're opening up the gates. There'll be actual real life people. It'll be totally strange. Wow, am I so ready for this change? 'Cause for the first time in forever, there'll be music, there'll be light. For the first gassy, but I'm somewhere in that zone, 'cause for the first time in forever, I won't be alone. I can't wait to meet everyone. What if I meet the one? Tonight, imagine me gown and all, fetchingly draped against the wall, the picture of sophisticated grace. Ooh, I suddenly see him standing there. Beautiful stranger, tall and fair. I wanna stuff some chocolate in my face. But then we laugh and talk all evening, which is totally bizarre. Nothing like the life I've led so far. For the first time in forever, there'll be magic. Everyone will know, but it's only
Maafkan aku. Apakah kamu terluka? Oh, tidak. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, perkenalkan. Namaku Prince Hans dari Sultan Island. Princess Anna dari Arena. Princess. Oh, upacara penobatan. Maaf, aku harus segera pergi. Sampai jumpa. Princess? 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 Meant to be. Say goodbye to the pain.
Maukah kau mendengar sesuatu yang lebih gila? Apa itu? Maukah kau menikah denganku? Oh, bolehkah aku berkata sesuatu yang lebih gila? Ya, tentu saja aku mau. Kita harus memberitahu Elsa tentang ini. Oh, Elsa. Maksudku, Sang Ratu. Perkenalkan, Prince Hans dari Southern Island. Kami memohon... Doa restumu untuk pernikahan kami. Pernikahan? Yes. Tunggu-tunggu, apa maksudmu dengan pernikahan? Ya, akan ada pesta dansa, kue, roti, ice cream, dan... Hey, apakah kita akan tinggal di sini? Ya, tentu saja kita akan tinggal di sini. Di sini? Wow. Angan, tunggu dulu. Tidak akan ada seorang pun di luar anggota kerajaan yang akan tinggal di sini. Dan tidak akan ada pernikahan terjadi. Kamu tidak boleh mencintai orang yang baru saja kamu temui, Ana. Bisa, karena itulah cinta sejati. Ana, apa yang kau ketahui tentang cinta sejati? Aku lebih mengetahuinya daripada kamu yang cuma bisa mengabaikan orang lain, Elsa. Ana, aku tidak akan merestui pernikahan kalian. Permisi. Elsa, tunggu. Kembalikan sarung tanganku, Elsa. Kumohon. Aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Apa salahku, Elsa? Apa salahku? Cukup, Ana. Tidak. Apa salahku, Elsa? Kenapa kau mengabaikan aku? Kenapa kau mengabaikan dunia? Apa yang selama ini kau takutkan, Elsa? Cukup. Sihir! Aku tahu ada yang tidak beres di sini. Kau adalah monster! Elsa! Oh tidak! Sang Ratu telah mengutuk tanah ini. Dia harus dihentikan. Tidak! Kakakku tidak sengaja melakukannya. Dia hanya ketakutan. Tapi dia hampir saja membunuhku. Prajurit, kalian harus mengejarnya. Siap! Dia tidak sengaja. Dia pun tidak menginginkan semua ini terjadi. Lagi pula, ini salahku. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Aku yang akan mengejarnya. Ana, ini terlalu berbahaya. Kakakku tidak akan melukaiku. Percayalah. Hans, aku titipkan Arendelle padamu. Suatu kehormatan untukku. Jaga dirimu baik-baik. Elsa terus berlari menjauh dari Arendelle. Semakin jauh dan terus menjauh. Ia yakin inilah yang terbaik untuk dirinya. Menjauh dari semua orang dan membangun istananya sendiri. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Them see, be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Storm rage on.
bother me anyway. Apa yang sudah kau lakukan? Oh, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Lagi pula, begitu caramu berbicara dengan seorang perempuan. Astaga, kalau sudah begini, apa yang akan aku jual? Kamu menjual es batu di cuaca dingin seperti ini. Bisnis yang aneh. Sorry ya, sekarang ini bulan Juli dan seharusnya musim panas. Aku juga tidak mengerti kenapa bisa turun salju seperti ini? Tapi yang jelas, semua ini berasal dari Gunung Utara. Gunung Utara? Iya, kenapa emang? Apakah kau tahu jalan menuju Gunung Utara? Kamu mau minta aku antarkan ke sana? Oh, enggak. Aku cuma nanya aja kok. Oh, ya udah. Tunggu. Aku berubah pikiran. Bagaimana kalau kau memberitahu aku jalan menuju Gunung Utara, lalu kita mencarinya berdua? Enggak. Ayolah, antarkan aku ke sana. Tidak mau. Please. Enggak. Mau. Enggak. Mau. Enggak. Mau. Enggak. Musik. Hai semuanya, aku Olaf dan aku suka pelukan hangat. Olaf? Yes, yes. Olaf? Olaf? Olaf, apakah Elsa yang membuatmu? Ya, kamu benar sekali. Di sana ada kamera, di sana ada kamera. Dan kamu mendapatkan 2 juta rupiah. Mau ada yang di tangan saya atau yang di tirai nomor 3? Hahaha, musik. Fokus. Apakah kau tahu di mana Elsa berada? Tentu saja. Ya. Bisakah kau hantarkan aku ke sana? Tentu saja aku bisa. Ayo ikut aku. Hey. Kau yakin pergi dengan boneka salju itu? Memangnya kenapa? Kau juga tidak mau kan mengantarkanku? Kau ini perempuan. Bagaimana kalau kau tersesat? Atau kedinginan? Atau dimakan serigala? Ajiee. Jadi kau mau mengantarku? Apa sih yang membuatmu ingin sekali ke Gunung Utara? Karena aku harus menghentikan musim dingin ini. Eh, ayo, jadi pada pergi enggak? Iya. Tunggu. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Anna, Kristoff, dan Olaf tiba di Gunung Utara. Di sana mereka menemukan istana es yang dibuat oleh Elsa. Istana yang sangat megah dan indah, yang dibuat oleh kekuatan Elsa yang Elsa pendam selama ini. Kristoff, Olaf, sebaiknya kalian tunggu di sini. 1 menit, oke? Terakhir kali aku mengenalkan Elsa kepada laki-laki, dia membekukan semuanya. Tapi ini semua dari es. Kau tahu maksudku kan? Oh, baiklah. Elsa! Ini aku, Anna! Anna? Elsa! Oh, wow! Kau terlihat
menakjubkan. Dan istana ini terlihat sangat cantik. Thank you. Aku tidak tahu apa yang bisa aku perbuat selama ini dengan kekuatanku. Elsa, aku ingin meminta maaf atas semua yang terjadi. Tidak, Anna. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Tapi sebaiknya kau pergi. Kumohon. Tapi aku baru saja sampai di sini. Kau seharusnya berada di arena. Dan kau juga, Elsa. Tidak, Anna. Tempatku di sini. Sendirian. Di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa menyakiti orang lain. Tapi Elsa... 58, 59, 60. Satu menit. Hai, aku Olaf dan aku suka pelukan hangat. Olaf? Ya, Elsa. Kau yang membuatku. Masa kamu lupa sih? Kau hidup? Kayaknya sih gitu. Dia persis seperti yang kita buat saat kecil. Ketika kita sangat akrab. Dan kita bisa kembali akrab, Elsa. Tidak. Tidak bisa. Selamat tinggal, Anna. Elsa, tunggu! Tidak, Anna. Aku hanya berusaha untuk melindungimu. Elsa, kau tidak harus melindungiku. Aku tidak takut akan apapun. Please don't shut me out again. Please don't slam the door. You don't have to keep your distance anymore. 'Cause for the first time in forever, I finally understand. For the first time in forever, we can fix this hand in hand. We can head down this mountain together. You don't have to live in fear. 'Cause for the first time in forever, I will be right here. Please go back home. Enjoy the sun and open up the gates. Yeah, but I know you mean well, but leave me be. Yes, I'm alone, but I'm alone and free. Just stay away and you'll be safe from me. Actually, we're not. What do you mean you're not? I get the feeling you don't know. What do I not know? Eternal winter? Everywhere. Everywhere? It's okay, you can just unfreeze it. No, I can't. I don't know how. Sure you can. I know you can. 'Cause for the first time in forever, I'm such a fool, I can't be free. No escape from the storm inside. Hans yang khawatir karena Anna tidak kunjung pulang, bergegas menyusulnya ke Gunung Utara bersama prajurit dari Duke of Wesseltown dengan harapan mampu membawanya pulang ke negeri tercinta Arendelle. Ini dia istananya. Prajurit, kita kesini untuk menemukan putri Anna.
waspadalah. Tapi jangan sampai melukai sang ratu. Kalian paham? Yes, sir! Anna! Anna! Ini aku, Hans. Aku datang untuk menjemputmu. Hans? Ratu Elsa? Kau mencari Anna? Anna sudah tidak ada di sini. Dia sudah pergi. Apa maksudmu dia pergi? Pergilah, Hans. Anna sudah tidak ada di sini. Ratu Elsa! Jangan menjadi sosok yang mereka takuti. Semua.
Tante Elsa, maafkan aku. Aku membawamu ke sini karena aku tidak bisa membiarkan mereka membunuhmu. Tapi aku adalah bahaya bagi Arendi. Bawalah Ana. Ana belum kembali. Apa? Tante Elsa, bisakah kamu menghentikan musim dingin ini dan mengembalikan musim panas? Aku mohon. Apa kamu tidak mengerti? Aku tidak bisa. Kau harus mengatakan pada mereka untuk melupakanku. Akan kau lakukan semampuku. Kau tidak perlu khawatir. Putri Ana? Putri Ana? Kami sangat khawatir, Putri. Hangatkan dia. Dan segera temukan dia di dalam pain sickness. Baik. Terima kasih. Pastikan dia aman. Ana! Astaga. Kau sangat dingin. Hans, kau harus menciumku. Apa? Sekarang. Tunggu. Apa yang terjadi? Elsa menyerangku dengan kekuatannya. Kau bilang dia tidak akan melukainya. Tidak, Hans. Aku salah. Dia melukakan hatiku. Dan hanya wujud cinta sejati yang bisa menyembuhkanku. Hah? Cuma cinta sejati? Ana, kalau saja ada orang di luar sana yang mencintaimu. Sebagai pewaris tahta ke-13, aku tidak akan pernah bisa menjadi raja. Aku tahu itu. Aku harus menikah demi tahta di suatu tempat. Sebagai pewaris, tentu aku memilih Elsa. Tapi tidak mungkin untuk bisa bersamanya. Tapi kau menginginkan cinta. Bahkan kau mau menikah denganku begitu saja. Aku berpikiran, setelah pernikahan kita, aku akan merekayasa kecelakaan untuk Elsa. Hans, stop. Tapi kemudian, dia menghancurkan dirinya. Dan kau, cukup bodoh untuk mengejarnya. Sekarang tinggal membunuh Elsa dan membalikan musim panas. Kau bukan tandingan Elsa. Tidak. Kaulah yang bukan tandingan Elsa. Akulah pahlawan yang akan menyelamatkan Arendelle dari kehancuran. Tipuanmu tidak akan berhasil. Oh, tentu saja sudah. Yang merasukiku. Ana!
Tuhan. Dan bagaimana dengan jiwamu? Aku salah menilainya. Dia bukan cinta sejati. Tapi kan kita sudah jauh-jauh ke sini. Olaf, kau tidak aman di sini. Kau bisa meleleh. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum kau menemukan cinta sejatimu. Kamu punya ide nggak? Kita mau ngapain gitu? Aku bahkan tidak tahu apa itu cinta. Tidak masalah. Sepertinya aku tahu. Cinta adalah ketika kau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentinganmu sendiri. Seperti... Oh iya, ketika Kristoff membawamu pada Hans dan meninggalkanmu untuk selamanya. Tahuilah, Anna. Dia sangat berat untuk meninggalkanmu. Kristoff mencintaiku. Ya ampun, kamu tuh gak peka banget ya. Oh my God, oh my God, oh my wow. Olaf, kau meleleh. Aku pantas meleleh. Aku pantas meleleh demi orang-orang yang berharga untukku, Anna. Olaf, aku harus mengejar Kristoff. Tidak, tidak. Kau harus tetap berada di dekat perapian supaya tetap hangat. Olaf, kenapa sih kamu yang mengejar Kristoff? Aku tahu kenapa. Aku tahu. Karena dialah cinta sejatimu. Seseorang yang bau yang sedang menyeberangi danau dengan gagahnya untuk menemuimu. Oh my God, anak cintamu. Ayo anak kita keluar dari istana. Dia dibunuh oleh Ratu Elsa. Hah? Saudarinya sendiri. Setidaknya kami telah mengucapkan sumpah pernikahan kami. Sebelum ia wafat di pelukanku. Benar dugaan. Ratu Elsa adalah monster dan kita dalam bahaya. Prince Hans, Arendel mengharapkanmu. Dengan berat hati, aku menyatakan Ratu Elsa dari Arendelle melakukan pengkhianatan dan menghukumnya dengan hukuman mati. Kita harus mengeluarkannya dari penjara. Aku akan mengejar Ratu Elsa. Berlari di tengah badai yang berkecamuk di Arendelle. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Grandpa B benar, kekuatannya hanya memberikan bahaya bagi orang lain di sekitarnya. Dia tidak bisa mengontrolnya. Justru malah membuat musibah di negerinya sendiri. Elsa terus dan terus berlari. Namun tanpa ia sadari, Prince Hans menyusulnya dari belakang. Lari dari semua ini. Jagalah adikku, Hans. Adikmu? Dia baru kembali dari gunung dalam keadaan lemah dan kedinginan. Dia bilang kau membekukan hatinya. Tidak. Aku berusaha menyelamatkannya, tapi semuanya terlambat. Tubuhnya sedingin es, rambutnya memutih. Anak telah tiada karenamu. Tidak.
mencairkan hati yang beku. Cinta sejati akan mencairkan cinta. Ya, cinta, tentu saja. Ana, tapi dia membekukan hatimu. Wah, berani ya. Eits, serahkan padaku. Satu-satunya hati yang membeku di sini adalah hatimu. Akhirnya, tipu muslihat Prince Hans terungkap. Ia dikembalikan ke negeri asalnya untuk diadili di sana. Dan untuk pertama kalinya, Elsa berhasil mengalahkan rasa takutnya. Kini ia mengerti bahwa cinta adalah jawaban dari segala ketakutannya. Salju yang menyelimuti Arendelle kini telah mencair, digantikan dengan musim panas yang hangat. Olaf menari-nari di bawah salju pribadinya. Ketika Anna dan Kristoff menyadari perasaannya satu sama lain. Akan pernah menutupnya. My life's a little sadder and wiser. That's why I rely on certain certainties. Yes, some things never change, like the feel of your hand in mine. Some things stay the same, like how we get along just fine. Like an old stone wall that'll never fall. Some things are always to you. The leaves are already falling. This minute it feels like the future is calling. Are you telling me tonight you're gonna get down on one knee? Yeah, but I'm really bad at planning these things out, like candlelight and pulling up rings out. Maybe you should leave all the romantic stuff to me. Yeah,
some things never change. Like the love that I feel for her, some things stay the same. Like how reindeers are easier, but if I commit and I go for it, I'll know what to say and do, right? Some things never change. Sven, the pressure is all on you. The winds are restless. Could that be why I'm hearing this call? Is something coming? I'm not sure I want things to change at all. These days are precious. Can't let them slip away. I can't freeze this moment, but I can still go out and seize this day. There's a thousand reasons I should go about my day
and ignore your whispers, what you wish would go away. Oh. I fear everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, but don't need something new. I am afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Every day's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go into the unknown. Pancuran keindahannya lagi. Rakyat Arendelle dilarikan ke hutan Trolls. Grandpa Bee meramalkan tidak akan ada masa depan bagi negeri itu jika kesalahan di masa lalu tidak diperbaiki. Elsa, sebagai Ratu Arendelle, paham betul bahwa ia harus melindungi rakyat dan negerinya dari semua ancaman dan bahaya dengan memperbaiki kesalahan di masa lalu yang harus ia temukan. Anna, Elsa,
Kalian tidak apa-apa? Apa yang terluka? Kami baik-baik saja. Kacat kita sudah dibawa ke tempat yang aman. Tapi Arendelle... Sesuatu yang besar terjadi. Anna, Elsa, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Arendelle tidak aman dan sedang dalam bahaya. Apa maksudnya? Sebelum itu, lihat. Oke, Anna. Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak sengaja membangunkan Raka Alam dengan kekuatanku. Dan sekarang mereka marah. Oh wow, aku tidak menduga itu sebenarnya. Itu terjadi begitu saja. Aku mendengar suara yang memanggilku sampai ke danau. Kemudian aku mengeluarkan kristal di seluruh arena. Kalian harus memperbaiki dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengar baik-baik. Masa lalu tidak seperti apa yang kau lihat. Temukanlah kebenarannya. Pergilah ke utara, melewati tanah yang asing. Mungkin kalian bisa menemukan jawaban kalian di sana. Temukan orang yang mengirim suara-suara itu padamu. Perbaiki yang sana, atau tidak ada masa depan bagi Ellen. Oke, aku mengerti. Karena akulah penyebabnya. Aku yang harus pergi ke utara. Aku itu tidak. Aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Tapi kau tidak. OMG, hello, please deh. Aku mendaki gunung utara untuk mencari. Selamat dari kekuatan esku yang mengenai hatiku dan menyelamatkanmu dari mantan kekasihku yang mencoba untuk membunuhmu. Itu semua melakukan tanpa kuat. Jadi, aku ikut. Aku juga. Aku akan bawa banyak cemilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Oh, baiklah. Ayo, kita harus bergegas. Anna, ya, jaga Elsa baik-baik. Dia membutuhkannya. Dulu, kita selalu takut dengan kekuatan es dari Elsa. Tapi sekarang, kita harus berdoa kalau ia cukup kuat. Aku pastikan tidak akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Berhati-hatilah. Elsa, Anna, Olaf, dan Kristoff menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai di tanah ajaib. Mereka pun merasa lelah. Olaf tidak ingin perjalanan mereka menjadi membosankan. Dia pun memiliki ide. Sejak Olaf bisa membaca, ia banyak membaca buku tentang fakta-fakta dunia. Tidak terasa, mereka pun sampai di kabut tebal yang menyelimuti hutan ajaib. Kabut yang tidak pernah bisa dilewati orang selama puluhan tahun. Gengs, kalian mau dengar gak fakta-fakta dunia yang menarik yang sudah aku pelajari? Aku bosen nih. Apa saja yang kau tahu? Tahukah kau kalau kemungkinan laki-laki kesambal petir 6 kali lebih besar dibanding perempuan? Tahukah kau kalau misalnya kotoran jalan itu bentuknya kotak? Tahukah kau kalau cendol dawet itu harganya 500-an? Tahukah kau bahwa di bentuk petir itu ada titik kuat dalam 2 perihal? Tahukah kalian kalau air itu mencintakan? Tahukah kau kalau kita itu bergedung sebanyak 6 juta dalam 1 hari? Hebat toh, enak toh, mantep toh, mau tak jendong? Tahukah kalian kalau kura-kura itu bernafasnya lewat bokong? Tahukah kalian kalau semisalnya... Tahukah kau kalau tidur sepanjang perjalanan yang jauh bisa menghasilkan pikiran? Oh, what? Bohong banget sih lo! Ya, itu benar. Oh, benarkah itu kawan-kawan? Kalian pasti sudah nonton On The Spot ya? Aku sih belum pernah lihat yang bagian itu. Benarkah? Aku harus pergi. Hei, tunggu!
Aku janji. Dari yang mereka bayangkan. Di sana terdapat bendungan yang dibangun oleh Raja Runard, kakek Elsa dan Anna, dan dipersembahkan untuk suku Notuldrah di masa lalu. Bendungan itu merupakan tanda persahabatan yang ditawarkan oleh sang raja dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Petualangan mereka untuk menemukan kebenaran baru saja dimulai. Holaf, yang terpana dengan keindahan hutan ajaib pun terpisah dari Anna, Elsa dan Kristoff. Dia merasakan sesuatu yang berbeda di hutan ini. Halo. Halo. Kalian semua di mana? Oke. Kalian di mana? Anna, Elsa, Kristoff, Susanna. Susanna. Susanna, siapa itu Susanna? Oh, pangkoke, beli sampai tujuh. Thank you.
kami mencarimu. Oh, hai teman-teman. Aku mencari kalian tadi. Oh, iya. Itu teman anginku. Namanya dia, Kil. Sekarang, dia sudah dalam bentuk topan. What? Sejak saat itu, si bungsu tidak ingat apapun bahwa si sulung memiliki kekuatan es. Dan si sulung pun menjauh. Oh, malamnya. Beruntung mereka masih memiliki orang tua yang mencintai mereka. Tapi orang tua mereka mati.
tibalah di hari penobatan si sulung menjadi ratu. Si sulung dan si bungsu bertengkar. Si sulung ketahuan oleh seluruh tamu undangan bahwa ia memiliki sihir. Dia dianggap monster. Si sulung yang belum bisa mengendalikan kekuatannya mengubah musim panas seketika menjadi musim dingin. Ademi, rapi-rapi. Dan aku pun muncul, tarang. Oh, tidak. Si bungsu bertemu dengan pangeran di negeri seberang. Dan mereka pun jatuh cinta. Namun si pangeran ternyata licik. Dia ingin mengambil tahta kerajaan. Dia berpura-pura baik dan mengadu domba kedua saudari itu. Si bungsu mengejar si sulung ke gunung utara. Tapi si sulung yang emosi malah menyerahkannya. Hingga si bungsu pun sekarat. Apa? Troll berkata, hanya cinta sejati yang bisa menyelamatkan si bungsu. Tidak. Dia akan menjadi es untuk selamanya. Laki-laki pecinta rusa kutub mengantar si bungsu, membawa dia kembali ke istana agar ia bisa mendapatkan ciuman cinta sejati dari si pangeran. Tapi si pangeran jahat meninggalkan si bungsu begitu saja dalam keadaan segar. Kemudian ia mengejar si sulung untuk membunuhnya. Dasar licik. Tidak sabar. Yo, si bungsu yang sekarat berlari menyusul si pangeran untuk menyelamatkan kakaknya. Tepat sebelum si pangeran menghunuskan pedang ke si sulung, si bungsu menghalaunya dengan bentuknya yang sudah berubah menjadi es. Akan tetapi akhirnya es di dalam hatinya mencair dan ia kembali menjadi manusia. Ia telah menemukan cinta sejatinya, cinta dari saudarinya. Tapi sekarang nasib kerajaan dalam bahaya. Si sulung tanpa sengaja membuat roh-roh alam marah. Dia mendengar suara yang memanggil dia berulang kali. Karena itu kami sampai ke sini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan berusaha menyelamatkan kerajaan. Hal yang salah harus diperbaiki atau tidak akan ada masa depan untuk kerajaan itu. Sekian, ada pertanyaan? Apa yang kau lakukan? Aha! Kau adalah Letnan Desti Matias, prajurit setia Raja Rinder dan pengawal Raja Edna. Fotomu dipajang di hall istana. Kau tahu aku? Siapa kau? Aku Anna, putri dari Arendelle. Dan ini Elsa, Ratu Arendelle. Kami anak-anak dari Raja Edna. Ratu? Lalu, apa yang terjadi pada Edna? Mereka tenggelam bersama kapal mereka di laut. Aku belum terbuka. Tapi, aku melihat seseorang yang berada pada diri kalian. Jadi, kalian tidak pernah keluar dari hutan sini? Tidak, sejak kabut tebal itu turun dan menutup semua jalan. Karena Ratu Arendelle ada di sini, kami akan melindungi Arendelle dimanapun kami berada. Hei, tenanglah. Kami datang ke hutan ajaib ini karena kami harus mencari tahu sumber suara yang kudengar. Kenapa kalian tidak mencoba berdamai? Lukisan roh api! Semuanya, lari! Selamatkan diri kalian! Lari! Anna, ayo!
sobat kecil. Kau kepanasan? Ini sedikit es untuk kau. Dan Olaf melanjutkan perjalanan untuk menemukan sumber suara itu tanpa Kristoff. Kristoff menghilang begitu saja tanpa berpamitan kepada Anna. Anna bertanya-tanya dalam hati,
kenapa Kristof meninggalkannya? Apakah ia bukan cinta sejatinya? Di satu sisi, Kristof diam-diam pergi ke sisi lain hutan ajaib untuk berlatih cara melamar Anna. Dan dia tidak tahu sama sekali bahwa Anna sudah meninggalkannya untuk pergi ke utara bersama Elsa dan Olaf. Dia semakin sedih karena merasa hanya dirinya yang berusaha merekatkan hubungan mereka, yang ternyata malah semakin renggang. Anna! 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 Di mana kau? Anna sudah pergi dari tadi. Mereka menuju ke utara beberapa jam yang lalu. Sedangkan kami sekarang bersiap-siap untuk padang kita. Dia pergi? Begitu saja. Tanpa memberitahu aku. Kau tahu harus kemana jika ingin ikut dengan kami. Oke. Berjalan menuju utara sampai mereka berada di tepi pantai laut gelap. Di sana mereka menemukan fakta yang mereka cari selama ini, fakta yang sangat menyakitkan. Mereka menemukan kapal orang tua mereka yang karam. Elsa sedih karena tahu bahwa orang tuanya meninggal untuk menemukan asal-usul kekuatan esnya. Elsa yang sedih dengan pikirannya yang runyam memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri tanpa Anna dan Olaf.
Jadi aku yang ngomong tadi. Ya, oke, oke. Biar aku saja ya. Ya, Elsa, aku harus ini kan. Kau juga, aku menyayangi kalian.
Elsa berada di tepi pantai laut gelap. Gelombang laut saling beradu, mengamuk seakan tidak memberikan satu kapal pun untuk melintasinya. Elsa harus menghadapi amukan ombak laut gelap untuk sampai ke Atohalen. Namun amukan ombak bukanlah satu-satunya hal yang harus ia kalahkan. Ada roh air bernama Noh yang harus ia taklukkan. See you.
bahaya bagi Arena. Mereka bisa membangkang pada perintahku. Sihir tidak seperti itu. Kau hanya takut pada apa yang tidak bisa kau kendalikan. Maafkan aku. Aku sebenarnya benar-benar tidak berpikir. Tidak. Tenang saja. Kehadiran dan persahabatan ini akan memperkuat perairan. Kakek! Tidak! Apa yang kau lakukan? Kau menyerang pemimpin Notulga yang bahkan tidak bersenjata. Anna dan Olaf terlempar oleh sihir Elsa sampai ke tengah hutan. Ternyata itu adalah hutan tempat Giant Earth tidur di saat terang. Anna dan Olaf harus sangat berhati-hati atau mereka membuat diri mereka sendiri dalam bahaya. Anna yang berharap semua akan berakhir bahagia harus menghadapi kenyataan bahwa perpisahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ia harus kuat melanjutkan perjalanannya, memperbaiki kesalahan yang dilakukan kakeknya, dan melakukan hal yang benar. Thank you.
Itulah mengapa mereka bisa berbahaya bagi Arendelle. Mereka bisa membangkang pada perintahku. Suara apa ini? Maaf, Rana. Tapi sebenarnya benua ini tidak memperlakukan. Tidak. Tenang saja. Bendungan tanda persahabatan ini akan memperkuat perairan. Elsa sudah menemukan kebenarannya. Bendungan itu ternyata hanya tipuan. Kakek menyerang pemimpin mereka yang tidak bersenjata. Dengan kata lain, untuk memperbaiki ini, apa yang akan kau lakukan? Tapi Arendelle akan kebanjiran dan hancur. Jika tidak melakukan, aku tidak bisa memperbaiki ini. Dan tidak ada masa depan untuk Arendelle. Aku harus melakukan hal yang benar. Ayo Olaf, kita harus pergi. Olaf? Anna, ada apa dengan diriku? Aku merasa sihir di dalam diriku menghilang. Anna, Elsa dalam bahaya. Olaf? Maaf, Anna. Aku rasa kau harus melanjutkan bagian ini sendirian. Olaf? Tenanglah, Anna. Setidaknya aku tahu satu hal yang pasti. Dan itu adalah cinta. Bukan yang hangat? Bukan yang hangat. Choice is one that I can make. So I walk through this night.
Anna kehilangan Elsa dan Olaf. Namun dia tidak ingin kehilangan rakyat Arendelle dengan tidak memperbaiki kesalahan Arendelle di masa lalu. Setelah semua petunjuk terungkap, Anna memutuskan untuk menghancurkan bendungan pemberian Raja Runa. Anna berlari dan membangunkan Giant Earth. Dia akan menggunakan kekuatan Giant Earth untuk menghancurkan bendungan itu dan berharap seluruh kekacauan di negerinya bisa terselesaikan.
Tanpa Raro sepakat Arendel berhak dapat kesempatan kedua. Bersamaku? Kau sudah menemukan elemen kelima itu. Sebagai penghubung antara roh alam dan dunia manusia, tinggal di hutan ajaib bersama suku Notuldra. Dia menjadi penjaga hutan ajaib. Kabut tebal yang menutupi hutan ajaib selama 34 tahun telah lenyap. Arendel dan rakyatnya sekarang semakin kuat karena mereka sadar mereka disatukan oleh cinta. Or are you someone out there to make